Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak, Ibu, anak-anak kami semua yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berada di Sekolah Islam Ulunuha Medan, Kampus 1. Lebih tepatnya adalah gedung belajar para siswa laki-laki SMP dan SMA Sekolah Islam Ulunuha Medan. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan melihat-lihat gedung kampus 1 ini, apa saja fasilitas yang ada di sini. Baik, pertama ini adalah lapangan yang biasa digunakan untuk baris berbaris atau kegiatan olahraga. Dan yang paling utama ini adalah masjid kita, Masjid Mukhlisin. Masjid ini lebih dahulu dibangun sebelum SMP SMA Islam Ulunuha. Adapun SMP Islam Ulunuha ini dibangun pada tahun 2009. Baik, coba kita lihat masjid kita ini. Ini adalah teras belakang. Ini teras samping. Ini tempat wudhu. Dari depan ini adalah kantor dompet sosial dan juga kantor Ma'had Ali Ulunuha. Baik, sekarang coba kita masuk dulu ke bagian dalam masjid. Nah, ini adalah bagian dalam dari Masjid Mukhlisin. Masjid ini bisa menampung 9 saf. Dan biasanya kalau anak-anak ya hadir normal, maka biasanya sampai keluar sholatnya. Alhamdulillah telah difasilitasi dengan AC yang cukup memadai. Barakallahu fikum. Sekarang kita berada di teras belakang Masjid Mukhlisin. Sini ada mading. Sini ada gudang. Dan ini kamar mandi. Dan kamar mandi ini boleh digunakan oleh para siswa Ulunuha hanya pada jam sholat. Itu pun harus di jam aktif sekolah, karena itulah kamar mandi khusus jemaah wanita yang hadir di masjid ini. Dan ini adalah kamar mandi ikhwan khusus laki-laki. Tentunya tidak banyak fasilitas yang ada di sekolah kita ini. Sangat
sangat terbatas, tetapi kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah yang diberikan, dan kita juga terus berupaya mengembangkan pembangunan sekolah ini. Nah, ini adalah ruang administrasi kantor, ya, pegawai. Ini kantor guru, ruang guru. Baik. Kemudian ini adalah beberapa ruang kelas, ya. Di sini ada kelas 8C. Dan di ujung sana ada kelas 8D. Ya, ini dia kelas 8D. Ini adalah keadaan gedung kita pertanggal 11 Juli tahun 2020. Sekarang kita mau naik ke lantai 2. Nah, sebelum kita naik ke lantai 2, ini adalah fasilitas air minum. Jadi anak-anak kami yang hendak ingin minum, ya bisa menggunakan fasilitas ini. Dan ini insya Allah, ya, airnya sudah disaling, ya, sudah disaring, disuling dengan baik. Dan ini adalah mesinnya, ya, mesin depotnya. Baik, kita naik ke atas. Ini adalah visi misi sekolah kita. Dan ini sekarang kita berada di lantai 2. Di sini ada beberapa ruang. Pertama, ini ada kelas 7C. Ini ada ruang komputer. Dan ini adalah ruang sekretariat Yayasan Minhajus Sunnah. Dan ini adalah kelas 9C. Dan di ujung sana adalah kelas 9D. Ini dia kelas 9D. Dan ini adalah titik kumpul, ya, atau titik parkir para orang tua yang hendak mengantar jemput anak-anaknya. Baik, sekarang kita mau naik, ya, ke lantai 3. Oke, baik. Sekarang kita naik lantai 3. Nah, di sini juga ada beberapa ruang. Ini ada kelas 10B, kelas 12B. Ini ada perpustakaan. Ini ada kamar mandinya. Ini ada visi misi kita di situ terpampang juga. Dan ini adalah kelas 7D. Nah. Baik, ini kelihatan pemandangan dari atas.
Jadi seperti inilah kurang lebih keadaan gedung kita di lantai 3. Kali ini kita coba melihat lokasi parkir ya untuk anak-anak kami yang bawa sepeda motor. Juga lokasi parkir ini digunakan juga oleh para guru dan pegawai. Di depan kita adalah pos security. Dan ini adalah lapangan parkir atau lokasi parkir. Di depan ini untuk para guru dan pegawai. Dan ini adalah depan kita ini gedung SD ya. Kampus 3, gedung SD RATK. Ini adalah lokasi parkir untuk para siswa. Jadi para siswa memarkirkan sepeda motornya di sini. Dan kali ini kita hendak melihat dulu lokasi asrama dari sekolah kita, karena sekolah kita memang untuk saat ini menyediakan fasilitas asrama bagi para siswa yang ada di luar kota. Nah, ini adalah lokasi asrama kita di sini. Ini asrama kita. Dan di bawah itu ada pemukiman warga. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan anak-anak kami semua, nilai bisa kami bagikan pada kesempatan baik ini. Atas segala keterbatasannya kami mohon maaf, mohon dimaklumi. Dan beginilah keadaan gedung kita ya. Alhamdulillah, masya Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Dan tentunya yang menjadi prioritas kami adalah bagaimana membangun, menciptakan generasi Islam yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, menjayakan agama Allah ini. Karena bila agama Allah jaya di sebuah negeri, di sebuah bangsa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada negeri tersebut. Dan bila sudah berkah, maka tentunya Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk bangsa dan negara tersebut. Demikian yang bisa kami bagikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.